Baik, baik, jangan mulai. Iya. Ayaan tuh, Ayaan, ayo nama Ayaan. Tungguan 20 detik. Ayaan ayo nama. Ayaan. Cukup sih. Itu di setting. Sip. Parca 255 komentar. Ya, created ad. Gimana? Nala rapel mah otomatis. Timestamp. Timestamp. Updated ad. Timestamp. Nah, diisi teh default value-nya ya. Bentar. Tah, current timestamp ini gampang ya nih. Gampang. On update-nya aya di mananya? On update-nya. On update-nya. Kudu dijelajahi ya, kalian teh kudu belajar menjelajahi. Tah, on update current timestamp na atribut. Ya. Aya teh udah gini. Save. Guanya mana save? Save. Oh, yang komentar, Pak. Bagusnya apa tipenya? Long text, Pak. Long text. Kenapa? Kenapa gitu? Itu tipe datanya bagusnya long text. Bebas. Bebas aja ada text long text. Sebenarnya mah kan komentar mah tara banyak meureun. Gitu. Ya, eta mah bebas sih sementara mah untuk sementara mah kita enggak ngaruh mau text mau long text boleh mau text sih guys. Itu jadi masalah. Udah, oke okay, mau kurang mati di boleh tuh long text. Terga, saya enggak tahu nih long text jumlahnya 4 giga. Oh, gede deh 4 juta karakter. Coba tingin lah tekudu udah mau lebar batin nu ngomen 60 65 ribu. Sip. Nah, sip. Itu ya. Berarti saya pakai SAM ya. Sudah ya bikin tabel, gak ada masalah? Gak ada masalah bikin tabel? Bikin tabel gampang ya? Gak ada. Sip, oke. Saya bikin lagi new window. Ngelagi. Udah beli laptop anyar ya. Oke. Udah kelihatan PS code ya. PS code saya save-nya di SAM. SAM-nya udah jalan. Nah, SAM htdocs. Nah, saya bikin folder learning nih, biar enggak banyak folder dia. Folder guestbook. Oke, okay, select folder. Sedikit-sedikit ya, saya ininya is address. Oke. Okay. Nah, kita bikin new file. Kita satu file aja. Kalau mau dua file silakan ya. Nah, langkah pertama ya, bebas sebenarnya mau bikin dulu POM silakan, mau bikin dulu koneksi silakan. Langkah pertama mah QA, saya masuk QA dah. Cuma bebas ya. Di sini paham ya. Nah, yang pertama untuk ngetes koneksi, kalian langsung bikin variabel koneksi. Ini variabelnya bebas ya, variabelnya con. Ya. Ini pakai perintah MySQL connect. Ini teh perintah untuk menghubungkan PHP kita dengan database MySQL. Nah, local host ngaran servernya kan servernya lokal. Ini nama usernya root, passwordnya kita nggak ngeset, jadi kosongin. Lalu databasenya, nah yang tadi kita buat, nah, databasenya saya DB Warung kalau nggak salah, DB Warung. Nah, kasih way or die, itu kalau ada kesalahan ini yang akan ditampilkan gagal koneksi itu. Save, nah, refresh aja hasilnya. Local host learning guestbook. Oke. Okay. Sampai sini. Oke, okay, belum kelihatan di sana ya? Oh.
Koneksi. Lamun saya jeda, daga stream tuh nggak bisa dipaus ya. Streaming tuh nggak bisa dipaus. Saya mau lanjutin nomornya. Ini yang kalian dengerin dari mana sih? Dari YouTube-nya. Terang. Man pak, man pak. Kemana tak sakit? Ngerti tuh? Koneksi? Dari YouTube pak. Oh dari YouTube nggak ada dari mana? YouTube. Sana tanya. Pak dari YouTube. Bapak mah lanjut aja pak. Koneksi. Aman pak lanjut. Aman pak. Aman pak. Bapak mah lanjut aja we. Terus? Aman pak nanti. Terus nanya nak? Nanya nak kau ha? Atau nah pamun aya nu ditanyakeun aya nu anggeun. Oh. Ah hayang atuh kitu mah. Nantanyana geus jauh. Di Discord. Ya di Discord. Cik saya ge mending keneh. Kalian audio nama na Discord, no YouTube di mute. Jadi live ngomong lama kembali ada tinggalan seetik ngomong. Ji the synchron. Ah, enggak kerasa. Udah? Aku atur aku sama bapak we lah. Apa lu buka sama aku? Hah? Bapak udah ngerti. Buka komen YouTube, mau ngebahasnya di komen YouTube. Chat is disable. Nggak enable kena kumaha. Chat is, oh live chat. Chat is disable. Nggak enable kena. Nggak tahu di mana ini di disable dah live chatnya. Oh, nggak bisa diklik. Saya bukan YouTuber eh. Sok tanyanya chat Discord saya suara asbahan nanyana kumaha ya. Nanya nak kumaha? Emang harus end live streaming dulu pak baru bisa disable. Oh, atau ah lila deh. Nah, tadi tengok rek etana setengah. Iya, lama ada isi. Ay, ini udah. Tapi gak bakal bisa. Ya, oh, nggak bisa? Aku makan ya. Ini udah paham segini? Paham. Bikin koneksi gampang ya. Sekarang saya jelasin proses input nih. Kalau ada yang nggak paham tanya aja langsung ya. Open cuman pasti delay barunya saya nungguan gitu baru. Udah paham koneksi. Sekarang input ya. Inputnya koma ya speaker nak. Ada di mana? Sekarang inputnya, saya mau pakai tip aja bikin labelnya nama, gitu kan misalnya nama, terus input teks nama, gitu kan? Gimana? Di chat Discord ya pak, kalau ada yang nanya. Oh, udah paham koneksinya, boleh. Kita bikin form. Oke, ini gampang. Di video sudah ada sebenarnya ya. Ini email control D ya.
Ini komentar. Ini sih. Komentar ya. Kalau komentar pakai teks area. Ya. Lalu bikin tombol submit button, pakai button aja. Button submit, tipenya submit. Save. Oke, layanan. Display sleep sudah. Nah, ini untuk bikin formnya ya. Save, kita cek hasilnya. Text area-nya dihapus ya, ditutup. Ya. Ini yang simpelnya nih kayak gini nih. Sekarang untuk bisa nginput kita bikin kondisi. Kondisinya ngambil dari mana? Dari sini. Metodenya post dan dari name. Oh, lupa. Ininya kasih name ya. Name-nya yang sapit misalnya button. Nah, kondisinya gini. Jika ditemukan variabel jenisnya post, post dari sini ngambilnya ya. Yang dari sini ini metode. Nah, namanya button dari sini ngambilnya. Name ya. Nah, button. Nah, kita bikin kondisinya dua ya. Nah, nggak apa-apa, langsung aja. Name, ini kasih value. Si value ini input misalnya. Nah, jika ada variabel button dan isi variabel button dari postnya isinya input berdasarkan ini. Nah, maka di sini kita akan nginput data. Nah, kasih komentar sini ya. Proses input data. Cara nginputnya, kita boleh bikin variabel boleh tidak pakai perintah MySQL query ya. Sertakan variabel koneksi yang udah dibuat di atas. Nah, lalu di dalam kutip masukkan query untuk input. Query untuk input itu adalah insert into ya, nama table-nya. Nah, ini field yang mau di inputnya, yang di inputnya nama, email, komentar. Boleh. Di koma ya. Lalu isinya mau diisi apa? Boleh di sini value, cuma tadi di sini yang agak pusing ya. Values. Nah, saya lebih enak ke bawahin ya. Values-nya gini. Nah, koma nih. Nah, kita bikin variabel tapi harus berada di luar kutip. Jadi ditutup dulu kutipnya. Jadi kutip ini adalah tutup penutup, yang ini kutip pembuka. Nah, kita mau nambahin variabel di sana. Di sini nambahin variabel di sini, tambahin pakai titik. Nah, pakai di tengah-tengahnya. Dolar pos. Nah, nama nih ya. Kalau sudah bikin satu kayak gini, tinggal copas set set. Nah, nama, email, komentar, save. Nah, kasih order aja, ini biar cepet nih. Order gagal input, save. Sudah. Sekarang kita tes. Nah, refresh boleh. Isi ya, nih. Submit. Gagal input ternyata. Kenapa? Nah,
biasanya kalau gagal input, nah kalau kalian ada errornya dari sini, berarti ada salahnya di sini, di query ini. Apa coba salahnya? Salahnya kita di akhir masih ada koma nih. Komanya dihapus, lalu di save, lalu di refresh aja. Refresh, continue. Udah beres, berhasil. Ini proses untuk nginput data. Nih, kita lihat hasilnya. Muncul ya. Muncul. Itu nginput data. Sampai sini ada yang nggak paham? Tanyakan ke Discord. Bila. Sudah ada di video sebenarnya. Sekarang nampilin data. Ini udah belum. Pak, ya. Sampai crude. Saya udah bikin video sebenarnya. Tak ya, saya teh pengen teh kalian yang enggak paham teh apa dari sini tuh. Ini nginput paham teh? Paham, tak paham. Ah. Nah, saya mah update sebenarnya. Maksudnya teh bisa enggak paham. So, kumaha tuh ngejelasinnya? Apa itu yang robot itu di masa yang ini? Yang mana? Yang root. Oh. Ini teh nama user, root itu. Root itu nama user dari database. Ngambilnya dari sini kalau kalian buka PHPM admin di home. Di home itu ada yang namanya user account. Nah, ada kan di sana root tuh. Itu teh root, itu teh user account dari database kita. Itu root teh, gitu ngerti teh? Terus ini kosong passwordnya karena kita nggak nyeting kosong. Jadi default usernya itu root dengan password kosong, udah aja untuk latihan mah nggak usah dipusingin. Jadi udah aja isi sesuai yang ada itu. Paham teh? Oh, nah deh, nginput gampang teh, nginput. Aya di video dah, di video ini saya ngomong tadi jelaskan. Ini teh, ternyata mau stream YouTube teh bisa. Oke, tadi apa paham, Pak? Aya ditanyakan teh nginput. Aduh, sih. Itu Pak masih bingung di values. Ah, value. Jadi untuk nginput itu kan fieldnya mau apa yang mau diinput, istilahnya tuh nama kolomnya yang mau diinput ya, yang mau diinput kan field nama, field email sama komentar ya. Nah diinputnya itu pakai data yang mana diinput nate tadi, pakai input data yang mana nate dimasukkan di dalam values. Nah values asalnya mah ini di YouTube mah delay ya. Asalnya values itu kosong. Itu ya. Soalnya saya ngejawabnya delay ya. Jadi kalian nanti di, contohnya. Jadi values itu di sini ya. Nah, jadi nama akan diisi dengan kutip yang pertama, email diisi dengan kutip yang kedua, komentar yang ketiga. Jadi awas komanya nih, yang terakhir mah nggak boleh ada koma. Nah, isinya itu, kalau kalian ngisinya seperti ini, maka yang akan diisi ke database adalah nilai kosong. Kalau kalian pengen ngisi yang nama ini dari form, berarti dapatkan variabel dari form. Dapat variabel itu, lihat ini metodenya, post dengan name-nya, nama. Jadi nulisin variabel yang dapat dari form, nilai dari form. Kayak tadi, cuman karena harus di luar kutip, jadi kutipnya ditutup dulu variabel tuh. Ini ditutup, ini dibuka. Nah, masukkan di dalamnya. Dollar, post, nama. Itu. Nanti tuh. Nah, ini teh ngambil dari form. Pokoknya variabel post atau get itu biasanya ngambil dari form atau enggak dari URL. Kalau post pasti dari form.
Kalau udah satu mah tinggal copy paste. Set, set. Yang terakhirnya hapus komanya. Ya. Ini email. Ini komentar. Set. Udah. Itu ngelag ya, ngelag mah koneksi enggak apa-apa tuh. Paham ya, tinggal kalian itu tata kukutipan teh kudu terbiasa rapih. Jadi kalau diulang-ulang mah nanti biasa sendiri tak. Cara ngetiknya kayak yang tadi saya praktekkan, kutip hijila, kutip dua di dalam tengahnya titik-titik, tengahnya di kare kok diketik. Jadi mual error mengetiknya jika gitu mah rentan error. Jadi mual error urusan teh bakal rapih. Paham tuh? Himput paham enggak? Ada ditanyakan lah tuh input, ada yang ditanyakan nggak atau mau lanjut? Oh, maha, udah, saya udah bikin video kalau mau duluan dan yang tadi pin di pin message, saya bikin tadi subuh, tapi nggak busrepna, udah nyobaan ya lah. Layanannya yang online tadi, gimana? Input? Gimana? Yang itu ada kerudan, Pak? Ada yang video yang saya kasih di chat, yang pin message, mana pin message-nya? Ningalina. Kalau ada kerudan mah ya alhamdulillah. Tah, nah pin message buka tah. Itu udah bikin. Terus, Pak. Hah? Nanti di tes nanti sesuai Bapak dia maksudnya nanti pakai bootstrap atau nanti. Pakai ini kan belum beres, kayak pakai bootstrap lah, ya aku gitu ngukul. Dah, gitu. Aman, Pak. Aman. Kemana, lanjut, tau? Lanjut. Tinggal. Tinggal lawan? Terkadang suara nak ditambah bootstrap kumaha Pak? Sama bootstrap mau sekarang bukan? Mau tambahin bootstrap sekarang? Nampilin dulu aja, Pak. Ya maksudnya kan saya mah kasih tutor kudu dulu bereskeun, baru dirapikeun tambah bootstrap. Jadi kayak tutor kedua bootstrap khusus gitu. Nu ieu dirapikeun. Sudah teh hiji-hiji. Oke, guys. Sama ieu na. Oke, guys, aya bootstrap mah bakal banyak si codingna teh bisa liar gitu. Jadi satu-satu dulu. Ini kan simple enggak codingannya enggak terlalu banyak. Nampilin nih. Saya lanjut tutorial. Kalau ada yang nggak ngerti tanyakan. Tapi delay. Delay 30 detik. Kita akan menampilkan. Untuk menampilkan sama kita juga harus bikin yang namanya query. Query untuk mendapatkan data. Pakai querynya select. Jadi bikin query sama. Variabelnya bebas. MySQL, MySQLi ya, kurung MySQLi. SQL query, masukkan koneksi. Jadi harus ada koneksi terus-terusan kalau MySQLi. Select semua data dari table guestbook. Nah, lalu karena datanya pengen ditampilkannya semua, jadi pasti nanti akan diulang-ulang. Pakai struktur kontrol namanya while. Jadi while mah enaknya itu tidak ada batasan pengulangan. Jadi pengulangannya sebanyak data, intinya gitu ya. Selama datanya masih ada, nah, datanya itu kita konversi, ini sebutnya konversi ke array. Jadi data yang ini belum bisa ditampilkan, jadi harus konversi dulu ke array. Cara konversinya seperti ini. Query itu tampilkannya tinggal echo nanti pakai table kalau nanti ya
echo dollar data nama. Kayak ini kan array ya. Jadi variabel data itu array, nanti di dalamnya itu udah diisi dengan data dari database. Jadi ini tuh nama field, nanti tuh nama field yang kita buat di database. BR. Tuh. Oke aja. Email ke yang terakhir HR sudah ini aja gampang. Bolehlah. Oh, gagal input. Andi pakai komentar. Oh komentar. Nah, error kayak gini mah tuh gampang, kalian bisa dikasih jaraknya agak banyak biar. Kejar gagal input. Nah kalau gagal input itu udah pasti salahnya di sini ya, tinggal dicek nih, cek ini kurang nama email komentar koma koma. Nama email komentar values kutip 1 kutip 2 titik post nama koma email. Udah deh, udah benar deh. Salah apanya, ada yang tahu ini salahnya apa? Ada yang tahu? Pokoknya salahnya pasti di sini ya. Kalau kayak gini kalian nyobain aja, seperti ini kosong dulu cobain. Kalau input nama email komentar. Nah ini juga ya. Apakah ada yang keubah? Submit komentar email name. Nama email komentar. Oke, BC tidak auto increment. Ada yang salah enggak? Yang bisa ngecek, Pak. Oh, tuh lihat ya. Bisa jadi error tuh kali ini belum di auto increment. Nah, tadi tes udah. Ini ID tapi tidak auto increment. Jadi harus diubah dulu. Tadi tes udah di checklist. Nah, ini checklist. Oh, salah. Saya klikkan checklist ini ya. Set. Set. Enggak ada yang error sebenarnya. Scriptnya enggak ada yang error ya. Tuh, ya ini sudah di error. Nah itu nampilin, ada yang mau ditanyakan silakan, ada yang nggak paham dari script ini, script ini cok, bisa ada yang mau tanyain. Yang mau tanyakan untuk tampil data itu salah satu metode ya, jadi bebas kalian nemu yang lain silakan. Ini mute ya. Paham nggak? Itu teh dolar data teh buat ngambil dari database, Pak. Dolar data ya. Jadi pertama bikin dulu query untuk mengambil data pakai select ya. Bikin query. Oh, itu sendiri lagi, Pak. Hah?
bikin query. Kalau udah bikin query, tas query itu teh nggak bisa langsung ditampilkan, harus diubah ke array pakai yang SQL page array, disimpannya ke dalam variabel data. Nah, variabel data itu yang ditampilkan, ngambilnya namanya dari database, nama, komentar, email. Gitu. Oh iya iya iya. Prosesnya teh bikin query, query itu diubah ke array, udah diubah ke array, diulang-ulang, ditampilkan. Query mah bikin query, perintah di database page array mah ngubah query menjadi array gitu, mengubah hasil query jadi array. Nah, beda jelas. Maaf paham tuh. Mau lanjut ngapus. Ada yang masih belum paham? Berapa persen yang ngerjain, yang memperhatikan? Mau diberes script mah. Nyali weh tutor, napa diketik ada pause, saya pause ketik ulang. Cobaan. Oh, enter script. Streamnya iya pak. Hah? Save pak. Hah? Streamnya save pak. Iya. Jadi belum beres, mau lanjut nggak? Jalan. Oh, lanjut pak. Kayak ini no tampil data, ngerti nggak? Insya Allah pak ngerti. Saya ngapus ya, ngapus data, gampang dak? Anu ada ribet mah, update. Iya video nu ieu ge udah lengkap sebenarnya mah. Telat sih nya kudana kamari, jadi ayeuna nanyakeun. Untuk ngehapus kalian bikin dulu link. Bikin link. Bikin link. Hapus. Hapus teh. Ini pakai tanda tanya. Tanda tanya itu untuk memisahkan variabel dengan variabel dengan nama file. Karena di sini kita akan membuat variabel itu, membuat variabel action. Hapus. Nah, kita langsung hapus. ID-nya tambahkan dan itu pemisah antar variabel. Action tuh variabel, hapus tuh value-nya. Kita bikin lagi variabel ID value-nya karena berupa variabel. Itu harus berada di dalam luar kutip ini nih. Kutip titik-titik. Nah, itu dollar data ID. Udah save. Refresh. Jadi kalian cek dulu. Oh ini lagi. Oh ini menu kosong ya. Ini udah berhasil nih kelihatan. Di bawah tuh ada action hapus dan ID sama dengan 1. Ini ID sama 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Nah, ini udah berhasil bikin linknya. Sekarang bikin kondisi untuk menerima dari hasil link tersebut. Jadi kalau ada link tersebut kita tangkap, istilahnya itu tangkap link tersebut. Tangkapnya kita lihat dari variabel yang ada di sini nih, action dan ID. Actionnya isinya post. Jadi kalian bikin kondisi jika variabel get. Nah, kenapa get? Karena ini ngambil dari sini. Jadi kalau ngambil dari URL tipenya get ya. Nah, jika
Jika ada variabel, pakai iset ya, biasain. Ada variabel action dan isinya ya, dan isinya adalah hapus, maka kita delete. Delete-nya boleh bikin query lagi, ini gampang, tinggal MySQL query delete from guestbook where id sama dengan, nah kenapa variabel kutip-kutip titik-titik dollar get id. Oke, order ya biar kelihatan, order gagal, hapus, sudah save. Nah di sini biar pas kita ngehapus langsung kelihatan datanya udah dihapus atau belum, kita sebutnya refresh, istilahnya refresh pakai function header location. Location-nya kemana? Di sini aja lah. Tanda tanya itu artinya file tersebut gitu ya. Save. Sudah beres. Refresh. Error online 15. MySQL query pakai con, lupa ya. Pakai koneksi. Oh ya. Hapus data yang kosong. Oh, hilang ya. Oh, hilang. Tuh, hilang. Oh ya, satu lagi. Ini tambahkan konfirmasi, yang namanya ngapus harus tambah konfirmasi, pakai sedikit JavaScript on click. On click nih. Kutip 1 ya, di dalam kutip 2, di dalamnya gitu enggak boleh dari kutip 2 aja, harus kutip 1. Return confirm. Di dalamnya harus ada teks. Teksnya itu berada di dalam kutip, karena ini udah ada di dalam kutip lagi, maka kalian pakai escape kutip. Nih. Escape kutip pakai backslash. Apakah mau dihapus data ini gitu ya. Save. Nah, kita input. Nah, pas saat hapus ada konfirmasi dulu, kalau cancel enggak ngapus, kalau oke ngapus. Itu ngapus. Gampang kan? Silahkan, ada yang nggak ngerti sebelah mana? Itu bro ngerti. Oh, cuman ya.
menuju di bumi. Wei, masak apa? Kita ngerti ke nanti menghapus gak paham menghapus paham update mau lanjut kayak sih gak video itu serius saya gak video video lanjut pak nanti sih ada yang nanya oh gak video nah, nah streaming teh bisa nanya ya. Lah, langsung dijelaskan dikinya. Update prosesnya kalian nanti karena ini menggunakan satu form jadi harus bikin kondisi form itu di mana mode input di mana mode update nah, itu harus ada pembeda makanya di sini kita akan bikin dulu variabel ID jadi kalau jadi ini ini mode input nih mode input data kita bikin variabel isinya kosong kita bikin variabel nama isinya kosong kita bikin variabel email isinya kosong bikin variabel komentar isinya kosong kita bikin nama button nama button ini sih kagok ya bahasa Inggrisnya nama button apa nama button untuk input non nah submit boleh sekarang perlu button perlu btn untuk input apa input nanti dia input kita save nah ini teh diterapkan ke form
ini, variabel ini diterapkan ke form karena formnya akan digunakan dua mode, mode input dan mode update. Nah, kita terapin ke form, mulai dari sini ke terapinya ke value. Jadi kalau modenya input, value-nya kosong, kalau modenya update ada isinya, gitu intinya ya. Kalau yang value ini, nah ini kan karena menggunakan variabel, jadi harus di dalam PHP, di echo karena mau ditampilkan. Yang ini nama, tuh. Ini tinggal copas ganti jadi email. Yang text area bukan value, tapi di dalam text area, di antara text area, jadi value-nya dihapus. Value-nya dihapus, ini komentar. Nah, ini value yang ini. Value yang ini diganti dengan variabel gantinya tadi apa? Ini teh value button. Ya ini juga ganti sama variabel, tapi nggak pakai value. Name btn save. Nah itu tuh formnya sudah dua mode sekarang. Mode input dan mode update. Sekarang kita tambahkan dulu link untuk update. Kita copy yang dari hapus paste ya. Saya pengen yang edit itu yang paling pertama. Ini ganti jadi edit. Yang hapus ini ganti jadi edit. Nah, kasih pemisah. Nah, save. Tuh. Tes dulu. Nah, tes ya, kita isi dulu datanya. Oh, jadi ada edit ya, cuman pas kita klik edit belum ada apa-apanya. Oh ini yang edit, yang read on kliknya dihapus karena nggak usah, yang editnya nggak usah pakai on click ya. Edit, nah, editnya belum ada apa-apa karena kita belum bikin kondisi. Sekarang bikin kondisi untuk ngeting. Select bintang from guestbook. Ini enggak usah diubah, udah ordai. Agak ambil data. Nah, ini tinggal copy ini, sekarang ganti menjadi mode update si datanya ya. Copy paste di sini, dirapihkan. Ini mode edit. Nah, ini kutipnya dibuang-buang-buang. Oke, dollar data. Ini query kan, query untuk ngambil data. Kalau data itu pengen ditampilkan, pengen diolah, itu harus diubah dulu ke dalam array, MySQL page array. Bisa langsung query tuh. Ini tinggal isi ini ID, ini nama, ini email, ini komentar. Ini ganti menjadi buttonnya menjadi update. Ini jangan input tapi update lagi boleh. Save. Kita refresh, tuh muncul ya, edit tuh muncul nih editnya, edit tuh, edit sudah muncul ke sini. Ininya berubah-ubah tombolnya asalnya submit, pas edit berubah menjadi update tuh ya. Sekarang kita ngupdate-nya sama dengan query yang input. Copy aja ini di bawahnya. Ini proses update paste
Query-nya ganti, query-nya ganti, bukan insert into apa saja ini nih. Udah. Nah, ininya bukan input tapi update. Query update-nya tinggal update guestbook set gitu kan. Set, saya ke bawahin aja. Set. Nama sama dengan biasa ya, koma. Nah, ini variabel biasa ya, kayak tadi nih. Ini nih sebenarnya sama. Set, copy aja. Copy nih, set. Nah, copy paste. Paste, paste. Yang ini ubah jadi email, yang ini ubah jadi komentar. Awas nih, terakhir tidak boleh ada koma hapus. Nah, ini pakai where. Where. Nah, where-nya ini ID. Host. Oh ya, satu tambahan lagi lupa. Ini paling penting ya. Penting sekali. Tambahkan input tipe hidden name ID value. Lengkap ya, males. Value-nya ini. Ini penting ya, kalau nggak ini nanti nggak bakal bisa nginput. Sudah beres. Ini nggak usah pakai header location. Ini ganti menjadi gagal update. Salah. Nah, ini ya. Gagal update. Udah ya. Main komentar ini proses hapus, ini proses edit ya, biar kalian sip, sudah beres ya. Kita nih kedua ya, nih Raya menjadi Denny. Denny, oke, update. Gagal update, kenapa? Karena ada komanya, hapus, save, refresh. Nah, berubah ya tuh, Denny. Nah, ini. Oh, ini nih. Dihapus, boleh biar rapi. Ini biar rapinya. Kasih. Hapus. Ya. Edit nih. Edit misalnya Iqbal sebut. Ah, gandeng ya tak ya gandeng ya tak mutu sa mutu sa ya mutu ya sa. Saya masih di mute. Bisa nggak mute tuh? Saya bisa nggak mute tuh? Ben, let's go. Nggak mau tekan dulu tapi sudah tutorialnya beres. Ada yang mau tanyakan? Stop aja ya, terlalu lama. Gak usah. Macam mana? Thank you.
Udah? Ada pertanyaan? Paham? Gampang ya? Gampang. Gimana? Gampang ya? Saya end stream saja. End stream saja. Nah, jempling.